Assalamualaikum dan selamat malam. Saya ucapkan kepada semua, selamat datang ke Usrah Ilmuan, siri yang ke-65 pada malam ini. Jadi sebelum kita meneruskan majlis kita pada malam ini, elok kita mula dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi pada malam ini, kita akan bersama dengan seorang pensyarah iaitu Profesor Madya Dr. Cik Wan Jasimah Wan Muhammad Razi dari Jabatan Pengajian Sains dan Teknologi Fakulti Sains Universiti Malaya. Jadi bagi saya tajuk yang kita akan bincangkan pada malam ini sangat signifikan lah. Kita sebagai manusia dalam kehidupan kita, kita sangat memerlukan makanan dalam kehidupan harian kita. Jadi saya sangat teruja untuk mendengar sendiri perkongsian daripada Dr. Wan mengenai pengambilan makanan merentasi budaya dan pengaruh dalam corak pemakanan hari ini dari perspektif Islam. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput dan mempersilakan Prof. Madya Dr. Cik Wan untuk berkongsi dengan tajuknya. Dipersilakan Prof. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasirri amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudari moderator Nur Syazwani Hanafi yang merupakan pelajar sarjana, ya. Insya-Allah segera habiskan pengajian saudari Syazwani, ya. Terima kasih di atas jemputan, ya, yang saya terima daripada Ilmuan Nadwah ini yang ke-65. Ya, ini siri yang ke-65 dan saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan, puan-puan yang mengikuti kuliah ini secara live, ya, sama ada melalui Zoom ataupun melalui YouTube ataupun Facebook. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan saya untuk berkongsi sedikit pengalaman, pengetahuan, ya, agar kita sama-sama dapat menjadikannya sebagai panduan dalam kita meneruskan kehidupan pada hari ini. Baik, tajuk yang dipilih hari ini adalah berkaitan pengambilan makanan merentasi budaya dan bagaimana pengaruhnya dalam mencorak mencorak pemakanan hari ini. Kita akan lihat daripada perspektif Islam. Ini adalah kandungan apa yang saya akan bincangkan pada malam ini, iaitu kita bermula dengan sedikit definisi, ya, budaya dan masyarakat, hubungan makanan dan budaya, pengambilan makanan masyarakat Cina, India, Melayu dan corak pengambilan makanan masa kini, ya. Kemudian kita juga saya akan berkongsi sedikit untuk hadirin yang hadir pada malam ini dalam kita mengenal pasti bagaimana, apakah bentuk-bentuk makanan yang palsu yang wujud pada hari ini. Ini suatu yang agak kritikal yang perlu kita sama-sama fahami, insyaAllah. Dan akhirnya saya sudahi dengan kesimpulan. Sebagai permulaannya, ya, jika kita lihat kepada definisi makanan yang diambil, maksudnya ianya sesuatu yang kita dah masuk dalam mulut. Kalau kita tak masuk mulut, kunyah dan telan, itu bukanlah bermakna makanan tu kita ambil. Mungkin kita pegang saja begitu, ya. Jadi dalam konteks perbincangan kita malam ini, makanan yang diambil ini adalah merujuk kepada sesuatu yang dimakan dengan mempunyai tujuan untuk berasa kenyang. Selalu kita lapar, kita makan, kan? Kemudian untuk mendapat nutrien dan juga tenaga. Dan bagi kita orang Islam, sebenarnya tenaga ini adalah untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan kita lihat pula merentasi budaya ini sebenarnya ianya sesuatu yang menyeluruh,
ya, daripada aspek perilaku manusia dalam masyarakat, dan setiap perilaku itu dapat dijelaskan baik dan buruknya, serta melangkaui dari satu etnik kepada satu etnik yang lain. Jadi sebab itu tajuk bagi perbincangan kita malam ini ialah melangkaui pelbagai budaya. Jadi kita ambil tiga etnik yang utamalah. Budaya orang Melayu, budaya orang Cina dan budaya orang India gitu. Corak pengambilan makanan hari ini pula membawa maksud kepada bagaimana pengambilan makanan itu membantu untuk mencegah penyakit, meningkatkan kecekapan mental dan fizikal, serta apa pula masalah-masalah yang dihadapi dalam menghasilkan makanan. Kalau dulu makanan ini dihasilkan di rumah, ya, jadi kurang isu-isu halal, isu-isu masalah yang lain yang terlibat. Tetapi hari ini makanan ini dihasilkan secara komersial, secara besar-besaran yang melibatkan industri. Jadi berbagai ya peraturan dan sebagainya, undang-undang ya yang terlibat dalam penghasilan makanan pada hari ini. Perspektif Islam pula adalah merujuk kepada cara mendapatkan makanan, ini ya, cara mendapatkan makanan itu dan bagaimana pula prosesnya, dan semuanya ini wajib mengikut hukum syarak, hukum yang ditetapkan oleh Islam. Di sini timbulnya kita kata halalan toiban, gitu ya. Untuk yang seterusnya, jika kita lihat dalam perbincangan ini, saya ingin menyentuh budaya dan masyarakat sedikit. Budaya dan masyarakat ini ibarat seperti irama dan lagu. Tak boleh tak ada salah satu, maka pincanglah ia. Yeah. Budaya sebenarnya berperanan mengubah sikap masyarakat terhadap pembaharuan. Yeah. Jadi, jika kita lihat di sini, bagaimana budaya berperanan mengubah sikap masyarakat terhadap pembaharuan? Pertamanya, amalan tradisi berubah. Contohnya, dulu ya, kita selalu makan bersama, makan tengah hari, makan petang malam ya dengan keluarga. Tetapi hari ini oleh kerana faktor bekerja yang jauh dari rumah ataupun faktor kekangan masa ya, bila nak balik jam dan sebagainya tu, jadi ini menyebabkan berlaku perubahan terhadap pengambilan makanan itu. Yang kedua, berlaku juga perubahan terhadap bentuk menu makanan, ya, di mana kita, kebanyakan daripada mereka yang bekerja akan mengambil misalnya makanan yang diproses, makanan segera dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, melangkau menu dan rasa. Ini sebenarnya ya, jika kita lihat pada hari ini, asimilasi yang berlaku di antara satu budaya dengan budaya yang lain itu menyebabkan menu makanan kita hari ini berubah. Ada campuran, bukan hanya tiga etnik yang utama, tetapi ada juga maknanya menu-menu dan rasa-rasa yang datangnya daripada misalnya makanan dari Jepun, ya, daripada Korea, daripada Mesir. Kemudian dengan spagettinya, kalau kita kata ini yang dikatakan melangkau menu dan rasa. Dan yang keempat, jika dilihat di dalam merujuk kepada slide ini ya, iaitu ia merujuk kepada gaya hidup. Gaya hidup hari ini ya, kalau kita lihat ramai di antaranya telah mengamalkan cara atau gaya hidup sihat misalnya ya, dengan mengambil makanan yang tertentu dan mengurangkan makanan-makanan yang tertentu. Malah ini gaya hidup ini sebenarnya melibatkan ekonomi, persekitaran dan juga perpaduan. Ada dikatakan bahawa makanan ni melambangkan perpaduan kalau di Malaysia begitu ya. Jadi jika kita lihat hubungan makanan dan budaya pula ya, ianya wujud dalam kompleks yang merupakan idea-idea pada asalnya. Daripada idea-idea ini ia berkembang ya. Ia wujud sebagai hasil karya manusia ya. Wujud sebagai aktiviti berpola daripada manusia dan masyarakat.
apa yang cuba disampaikan di sini sebenarnya terdapat kesukaran ya dalam mengkaji sejarah hubungan antara makanan dan budaya ni sebenarnya. Kerana apa? Kerana terdapatnya pengaruh iklim dan cuaca yang menghilangkan bukti-bukti yang terdahulu. Di samping itu, saya letak muka surat 28, 29, 30 tu sebenarnya ia merujuk kepada buku yang akan saya kongsikan selepas ini yang baru saja diterbitkan pada tahun 2021. Nanti di akhir nanti saya tunjuk ya. Di samping itu terdapat juga pengaruh ejen-ejen alami, contohnya tempat tinggal. Misalnya kalau di gua, di tepi sungai, bila berlakunya perubahan iklim dan cuaca, maka apa tinggalan-tinggalan orang yang terdahulu tu tak dapat dikesan lagi. Jadi ini suatu kajian yang sukar sebenarnya untuk dilaksanakan. Di samping itu berlaku juga penanaman dan penggalian. Ya, hari ini dengan berlakunya kemodenan ya, di mana banyak tempat-tempat telah digali yang dahulunya mungkin merupakan tempat tinggal komuniti yang tertentu. Ini yang ingin saya timbulkan di sini. Seterusnya kita lihat kepada pengambilan makanan masyarakat Cina, boleh rujuk di muka surat 33. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang telah membeli buku yang telah saya tulis itu, bolehlah buka ke muka surat 33. Ya? Jadi ahli falsafah Cina yang terkenal dipanggil Lao Zuni, dia kata mentadbir sebuah negara yang besar adalah seperti memasak ikan. Dia cakap ikan. Kenapa ikan? Nanti saya cerita. Jadi apa yang dimaksudkan, ia ibarat memasukkan perencah-perencah yang betul ke dalam masakan dan memerlukan pengubahsuaian tertentu untuk hasil yang baik. Jadi dalam apabila saya sebut ikan ni, maksudnya dalam Mandarin ya, ia merujuk kepada maksud lebihan. Lebih. Ya. Masyarakat Cina percaya dengan makan ikan, khususnya ikan yang tertentu pada malam sambutan Tahun Baru Cina. Jadi kita dah tahu kan di tahun apabila mereka ingin menyambut tahun besar ya, Tahun Baru Cina, semua akan berkumpul. Kan? Jadi pada malam itu maknanya bila dia makan ikan, bermaksud akan ada simpanan atau lebihan pada penghujung tahun agar mereka dapat lagi banyak ya rezeki, maksudnya pada tahun-tahun yang seterusnya. Biasanya ikan ni mereka akan masak dengan cara steam. Untuk yang kita lihat kepada yang seterusnya ya, falsafah pemakanan ni biasanya ia juga dikaitkan dengan warna dan rasa. Selain daripada itu, di sini jika kita lihat ya, makanan yang kedua yang agak penting di dalam masyarakat Cina dipanggil ladu. Mereka pun ada ladu. Dalam makanan orang India pun ada ladu. Ladu di dalam makanan orang Cina ni pun bulat-bulat juga ya. Dia dihidangkan dengan cara direbus atau dikukus, dia goreng atau dia bakar. Di mana di dalam ladu ni dia ada inti. Inti ni dia letaklah udang ke, ikan ke, daging yang dikisar, ayam dikisar. Lepas tu dia ada sayur-sayur macam tu. Dia panggil ladu. Selain di sini kalau kita lihat ya, falsafah pemakanan ni biasanya dikaitkan dengan warna dan rasa bagi orang-orang Cina. Ilmu pemakanan hari ini, kalau kita bandingkan, warna merupakan simbol kepada kandungan vitamin yang ada di dalam makanan. Jadi ini telah dipraktikkan dahulu. Kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ya, lihat di sini ada satu mangkuk kan. Di dalamnya ada berbola pulut manis. Dia panggil tangduan. Sebenarnya tangduan ni dihidangkan semasa sambutan pesta tanglung di selatan China. Ni kalau kita lihat dulu ya, berbola pulut manis ni dimakan masa Tahun Baru China juga. Jadi sebutan bentuk berbola pulut ni seringkali dikaitkan dengan hubungan kekeluargaan yang erat dan kesatuan.
Dan dia duduk dalam satu bowl. Jadi di sini kita lihat dari segi budayanya, dari segi praktikalnya dan dari segi yang kita nampak, yang tersurat dan tersirat sangat dalam, ya, yang melibatkan ilmu yang berkaitan dengan makanan ini. Ini kita cerita orang Cina dululah. Ya. Selain daripada itu, jika kita lihat ni, ya, cara masakan yang berbeza di utara dan selatan Cina mampu melahirkan sehingga 20 kaedah cara memasak. Dan ini dicatatkan di dalam buku yang saya terbitkan. Nanti saya akan boleh saya akan kongsikan nanti lagi lepas ini. Dia banyak ya, cara merebus, merenih, memanggang. Dia ada lagi istilah-istilah yang lain. Di samping itu, penyediaan makanan dan teknologi yang digunakan sebenarnya banyak mempengaruhi rasa dan bau. Di mana mereka ada, bila kukus dulu, sekarang kita kukus dalam aluminium kan. Dulu mereka kukus dalam pengukus yang dibuat dari kayu. Sebenarnya ini memberi satu aroma kepada makanan. Dan cara masak juga sekarang guna gas. Dulu guna apa ni, kayu kan. Sebab tu kalau bengkang, kita kata kuih bengka, bingka ke bengkang begitu ya. Kalau masak dengan sabuk kayu, dengan masak dengan oven, lain rasanya. Dia bau asap tu sebenarnya memberi satu yang membuka selera. Selain daripada itu, ya, rasa dan bau ini juga boleh didapati dari bahan-bahan yang digunakan. Misalnya bawang putih, kemudian halia, ya. Kemudian mereka juga agak gunakan daun sup, daun bawang dan lain-lain. Baik. Di sini saya ingin juga menyentuh sedikit bahawa di dalam pengambilan makanan bagi masyarakat Cina ini, mereka akan menghubungkan makanan dengan alam. Ya. Ada makanan-makanan tertentu yang merujuk kepada peristiwa-peristiwa yang tertentu. Sebagai bagi satu contoh sajalah. Misalnya kuih bulan, ya. Dia ada peristiwa di sebalik kuih bulan itu. Gitu. Jadi makanan sebagai simbol kemewahan, kekayaan dan kebahagiaan. Contohnya ikan tadi saya sebut, maksud lebihan. Dia masak dengan cara steam. Ladu Cina ini untuk menunjukkan bahawa melambangkan sebagai wang emas. Begitu. Berbola pulut ni manis sebagai melambangkan kekeluargaan yang erat, yang bersama. Begitu. Dan kita lihat kepada yang seterusnya, pengambilan masyarakat-masyarakat bagi makanan bagi masyarakat India ini ada di dalam muka surat 47. Pengambilan makanan bagi masyarakat India ini banyak dipengaruhi oleh kitab Ayurveda. Ayurveda bermaksud sains kehidupan. Ayur itu kehidupan, Veda itu ilmu, ya. Di mana pada zaman Veda ini, diet mereka terdiri daripada buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, hasil tenusu, madu, begitu, ya. Dan makanan yang diambil ini juga dikaitkan dengan unsur-unsur yang ada di dalam badan. Unsur-unsur di dalam badan, contohnya mereka ada unsur panas, sejuk, berangin, tanah, ya, dan satu lagi atir. Ini kalau ikut kuliah, ya, atir ini sebenarnya kalau kita nak terjemahkan ianya merupakan macam tenaga, ya. Atir ini wujud sebagai atir dan ia akan hilang sebagai atir. Begitu. Dia akan dijemakan ke bentuk-bentuk yang lain, ya. Dan mereka juga mengambil makanan mengikut kepada keupayaan penghadaman makanan itu. Ini beberapa konsep yang ditekankan oleh masyarakat India. Jika kita lihat kepada penyediaan makanan dan teknologi yang digunakan, ya, mereka ada menggunakan daun kari, minyak sapi, serbuk kari, pelbagai rempah, herba, sayuran. Ini sering digunakan di dalam masakan India, terutamanya bagi pengamal vegetarian. Pengamal vegetarian ni kalau nak cerita panjang lagi, kena kuliah yang lain sebab dia ada berbagai-bagai peringkat vegetarian.
Jadi kita teruskan untuk perbincangan malam ini. Kepercayaan agama serta budaya India telah memberi pengaruh ya dalam sesuatu masakan itu. Jika contoh ya kepelbagaian dalam penyediaan makanan ini makanan daripada orang-orang India ya muruku, thosai, idli, putu mayam, vadai, tandoori, samosa, ladu, nasi dan ini semua saya fikir yang ada mengikuti kuliah pada malam ini ya pernah merasainya. Ini budaya kita yang hari ini ya kita dah terima. Apa yang dihasilkan di kalangan maknanya makanan-makanan orang-orang India. Dan di lembah Indus, kunyit, lada hitam, biji sawi, garam masala. Garam masala ni satu yang sangat istimewa. Biasanya ia mengandungi 5 atau lebih rempah ratus yang akan digunakan di dalam masakan. Sama ada nak masak ikan, mereka tak makan daging ya. Dalam sayur-sayuran, begitulah. Tapi mereka makan kambing, ya, ayam dan sebagainya. Dan pengaruh dari pedagang Portugis. Apabila berlakunya pedagang Portugis pergi ke sana, ya, telah mula diperkenalkan yang baru, misalnya sayur, ya, tomato, kentang, cili, ya. Biasanya ianya dibakar. Manakala pengaruh dari pedagang Arab pula terhasilnya nasi biryani. Sedap tu, siapa belum makan mesti dah terasa lapar. Baik, kita lihat sedikit sejarah budaya pengambilan makanan masyarakat Melayu pula. Di mana kita bagi masyarakat Melayu ini sangat istimewa. Kita ada ethnoscience orang Melayu. Yang mana kadangkala kita lepas pandang perkara-perkara ini. Kita ada nelayan yang sangat hebat sehingga boleh menyediakan sampan daripada sebatang pokok misalnya. Ini satu teknologi yang cukup canggih ya. Di mana bukan mudah untuk sampan tu dia berada dalam keadaan yang stabil hingga boleh belayar dan sebagainya. Ini ethnoscience orang Melayu ya. Manakala dari segi pertanian juga. Kita ada misalnya terusan Wan Mat Saman di Kedah. Misalnya ya. Yang diguna pakai untuk membantu dalam pengairan. Ini teknologi yang dibuat oleh orang-orang Melayu pada ketika itu. Manakala dari segi penternak, sebagai penternak juga mereka mampu untuk menternak berbagai jenis haiwan. Bahasanya falsafah pemakanan ini di dalam masyarakat Melayu ia dikaitkan dengan alam. Dan corak masakan, corak makanan, corak menu bergantung kepada penempatan apa ni, masyarakat Melayu ketika itu. Jika di sungai banyaklah dia makan ikan. Dan pada musim yang lain mana ikan tu pun dia keringkan, digaramkan ya, untuk kegunaan semasa musim tengkujuh misalnya. Begitu juga dengan petani dan penternak. Dalam penyediaan makanan dan teknologi yang digunakan ya, terdapat berbagai makanan tradisi dan banyak keistimewaannya. Misal makanan sampai hari ini pun ya kita mengamalkan makanan tersebut, ulam-ulaman ya, dengan teknik-teknik masakan kita yang pelbagai, sama ada secara membakar, menggoreng ya, ataupun kita steam. Malah saya teringat semasa dulu ada mengikuti satu apa ni, kita kata persatuan beruniform ya, masa tu penakap, kami masak korek tanah, letak beras, letak dulu daun pisang ya, letak air, letak beras, tutup, lepas tu bakar atas tu dengan kayu, makan nasi yang dimasak dalam tanah, kita kata. Oh, memang sedap. Kalau siapa yang pernah makanlah, baunya memang lain rasanya. Ini mengimbau lah, maknanya orang dulu-dulu ya. Saya bayangkan betapa berzatnya makanan dulu-dulu yang tidak mempunyai bahan-bahan kimia. Hari ini banyak bahan kimia kan? Baja kimia, racun kimia, semua kimia. Begitulah. Dan yang paling istimewa, hubungan makanan dengan agama Islam terbukti melalui Undang-Undang Melaka. Ini kalau kita kaji. Sebenarnya
undang-undang yang berkaitan dengan agama Islam ini telah wujud lama. Dalam undang-undang ni, kalau saya ceritakan sedikit sahaja, ya, dia kata bahasanya memang bahasa klasik lah. Dia kata kalau mencuri maka dia akan didenda, dihukum, macam macam itulah. Maknanya ada hukum diletakkan di situ. Baik, kita lihat sebagai ciri-ciri utama dalam penyediaan makanan secara keseluruhannya yang merentasi budaya-budaya yang telah saya ceritakan. Kebanyakannya memang mengambil berat tentang warna di dalam makanan. Misalnya, kalau sebaik-baiknya mempunyai tiga warna di dalam satu hidangan, ya, warna hijau, warna merah, warna kuning misalnya, tiga warna. Jika lebih banyak, lebih baik. Kerana apa? Warna ini sebenarnya melambangkan jenis-jenis nutrien yang ada di dalam makanan tersebut. Sebagai contohnya, warna ungu biasanya dikaitkan dengan antioksidan. Ya, antioksidan ni dia ada dalam warna ungu, warna merah, warna kuning. Okey, makan apa warna ungu? Buah apa yang warna ungu? Ada yang nak jawab? Biji Nak udang. Ani. Apa dia? Buah anggur. Ya. Buah anggur. Lagi? Sayur terung. Betul. Lagi? Apa lagi? Ledik, ledik. Ya, betul. Jadi makanlah. Buah naga. Makanlah yang disenaraikan tadi kerana kandungan antioksidannya sangat tinggi. Kemudian apa pula yang berwarna merah? Beetroot. Okey, lagi? Tembikai. Ya. Yeah. Ya, yeah. Lagi? Cili. Ya, yeah, cili. Lagi? Tomato. Ha. Terima kasih atas kerjasama menjawab soalan saya. Ya. Yeah. Okey, apa pula yang berwarna kuning? Api apa? Pisang, pisang. Nah, pisang lagi? Ini. Nas. Ya. Ya. Belimpit. Belimpit. Tak ada. Terat bukan kuning. Orange. Belimpit, belimpit. Terat tak warna kuning. Kunyit. Ya. Kunyit. Okay, terima kasih. Pemahaman yang cukup baik. Jadi makanan-makanan ini maknanya kandutriennya sangat tinggi dan merupakan antioksidan. Antioksidan tu apa? Antioksidan sebenarnya membantu diri kita untuk membuang radikal-radikal bebas yang merupakan toksik kepada badan. Saya cuba sampaikan dalam bahasa yang mudah difahami. Begitu. Ya. Yeah? Jadi, makanlah apa yang tuan-tuan dan puan-puan senaraikan tadi. Begitu. Selain daripada itu, ciri-ciri utama dalam penyediaan makanan ini ialah rasa. Ya? Masam, masin, pahit, manis, pedas. Semua ni sebenarnya dikaitkan pula dengan organ-organ yang ada di dalam badan. Contohnya, hati, pankreas, jantung, buah pinggang, paru-paru. Ni kalau nak cerita kena dalam kuliah yang lain. Tak habis ni malam ni kalau cerita ni. Yang ketiga ialah bau. Bau ni biasanya akan membuka selera. Sebelum makan mesti apa dulu? Semua mesti cium dulu. Sedapnya, dia katakan. Kalau dekat dapur mak masak kari sampai depan dah, sedapnya. Dia dah tahu dah masak kari, masak sambal. Jadi bau ini sebenarnya memainkan peran. Ya? Dan yang keempat, nisbah ramuan itu perlu betul. Apa yang dimaksudkan dengan nisbah ramuan yang itu perlu betul? Dia bermaksud supaya kandungan nutrien yang ada di dalam makanan yang disediakan itu betul-betul maknanya pada tahap yang paling maksimum. Contohnya, kandungan air. Ia mestilah 7/10. 7 tu ialah bahan yang digunakan,
Ya, maknanya tak adalah air tu sampai melimpah-limpah banyak sangat. Nah, jadi kandungan nutrien tu nanti dia akan kurang. Nah, ini contoh yang saya bagi, kandungan air misalnya 7/10. Kalau biasa sekiranya kita makan kat kedai tu, lauknya sikit, ciput aja kita katakan, kuahnya berlenang-lenang. Dia kata gitu ya. Jadi ini perlu diambil kira merupakan ciri-ciri utama dalam penyediaan makanan. Kita bergerak kepada slide yang seterusnya, iaitu corak pengambilan makanan masa kini, hari ini. Apa yang terjadi? Hari ini kalau kita lihat, isu yang pertama ialah halal dan haram. Yang kedua, penerimaan generasi terhadap budaya makanan baru dan lama. Yang ketiga, berlakunya asimilasi dan pengaruh budaya daripada pelbagai tempat yang seperti yang saya nyatakan tadi. Jadi makanan hari yang ini yang kita yang dihasilkan itu seperti yang saya sebut, ia dihasilkan secara komersial. Maka sudah pasti ia perlu dilihat daripada pelbagai aspek. Yang pertama, sumber. Sumber tu dari mana? Sembelih ke tak? Mengikut syarat ke tak? Dia bukan tu saja, dia mesti halalan, toiban juga. Cara pengendalian dia tu, prosesan juga. Jadi yang pertama kita sebut dulu ni sebagai sumber. Tidak bercampur antara yang haram dengan yang halal. Yang terbaik lagi ialah tidak juga bercampur dengan yang subahat. Ha, gitu. Sumber. Yang kedua, dari aspek pemprosesan. Daripada ladang sampailah ke meja kita. Ya? Jadi di situ banyak pengangkutannya, di kilangnya bagaimana, kemudian diedarkan di mana, macam mana dan sebagainya. Ini perlu juga dilihat. Yang ketiga, kandungan ramuan. Kandungan ramuan inilah yang paling kritikal pada hari ini, ya, di mana kandungan dan ramuan ini ada yang tidak tepat seperti yang ada di dalam kandungan makanan tersebut. Malah dia tulis lain tapi guna benda lain. Ini berlaku. Ya. Yang ketiga, apabila kita import dari luar, adakah ianya benar-benar maknanya mengikut syarak itu ya. Malah kita alhamdulillah di Malaysia kita ada JAKIM. Jadi kita pegang kepada apa syarat peraturan, logo dan sebagainya. Ya. Dan yang seterusnya ialah premis makanan. Ini juga satu yang perlu diambil kira ya, kerana kita lihat generasi hari ini agak tidak mengambil maknanya serius ataupun tidak macam boleh masuk je mana-mana premis. Sama ada kalau Melayu ke, orang India ke, Cina ke, dia masuk je. Jadi itu perlu diambil kira sebenarnya ya. Kalau saya cerita sedikit pengalaman untuk yang di Brunei, pengusaha-pengusaha makanan di Brunei Darussalam, sekiranya mereka ingin membuka premis yang menjual makanan, mereka wajib untuk mengikuti kursus halal. Macam di Malaysia, dia tidak wajibkan pengusaha itu pergi kursus halal, tapi mereka boleh memohon untuk mendapatkan logo halal. Kan? Jadi kita nampak ada perbezaan di situ. Yang pertama dengan yang kedua. Jadi boleh nilailah yang mana yang lebih baik begitu kan. Jadi ini berkaitan dengan premis makanan. Isunya kita lihat hari ini selain daripada apa yang saya bincangkan tadi, hari ini kita lihat banyak ya produk yang berasaskan sunnah, dia kata. Ini suatu yang perlu kita lihat kembali. Ya, produk berasaskan sunnah tu, misalnya dia kata makanan sunnah. Dengan buah kurmanya kan. Dan apa ni, madu dan lain-lain. Tetapi makanan-makanan ini dicampurkan dan amountnya tu maknanya dia macam mana kita nak kata? Kadang-kadang saya fikir terlebih daripada yang diperlukan oleh badan.
Kan? Sebab kalau kita lihat cara pemakanan, bila kita kata produk berasaskan sunnah ni, mereka cuba nak mengaut keuntungan yang lebih lah, begitu. Bila dia claim kata makanan sunnah. Yang kalau sekiranya kita lihat bagaimana Rasulullah dulu makan hanya dengan berapa biji kurma saja. Mana ada campur dengan buah zaitun, campur dengan madu, campur macam-macam kan. Dengan sekarang lagi raspberry, berry, semua-semua campur dengan badam dengan semua. Itu yang perlu difikirkan. Yang kedua, penggunaan logo halal. Ada yang tipu. Yang betul tu alhamdulillah lah. Jadi kita sebagai pengguna ni kita kena perhatikan logo yang mana yang betul-betul yang dikeluarkan oleh JAKIM. Ini kita perlu didik, bukan hanya diri kita, malah anak-anak, cucu-cucu, saudara mara dan sebagainya, penggunaan logo halal. Yang isu yang seterusnya ialah premis yang menggantung ayat Al-Quran. Ini pun heboh satu ketika dahulu ya. Bukan Islam tapi dia gantung macam-macam ayat yang kita ni pergilah makan. Sebenarnya ayam tu dia katuknya je. Kan? Ataupun ada benda-benda yang haram juga dihidangkan. Yang isu yang seterusnya ialah penarikan balik sejahala kepada syarikat ayam dan daging. Ini berlaku sebenarnya di mana ayam tu sembelih dua kali. Mana boleh? Kan? Kalau ikut hukum syaratnya. Daging bagi binatang pula dia gunakan apa ni elektrik yang berlebihan. Jadi tak sempat sembelih dia dah mati dulu. Ini penarikan balik sijil halal. Yang seterusnya saya nak terangkan di sini ialah, nak berkongsi di sini ialah makanan palsu. Sebelum saya menerangkan makanan palsu, ada satu isu yang lain di mana ini di luar negara, tidak berlaku di Malaysia. Mereka menggunakan daging tikus ming musang. Dia blend semua, dia label sebagai lembu dan kambing. Ini berlaku ya. Jadi ini satu isu yang tapi tak adalah dekat Malaysia, ni di luar negara. Inti di dalam pau itu mereka menggunakan kardbod. Kardbod tu dia larutkan, kemudian dia campur sikit dengan daging, dia jadikan inti. Ada juga sayur kobis dan sawi tiruan yang dibuat. Jadi bila tarik tu dia panjang. Jadi tuan-tuan, puan-puan bila membeli belah tu, cuba tengok-tengok sikit. Takut sayur tu sayur tiruan. Macam kobis, macam sawi. Tetapi sebenarnya ia dibuat bukan tumbuh secara semula jadi. Baik. Macam mana nak mengenal pasti makanan yang palsu ini, yang tiruan ni? Sebenarnya makanan palsu dan ataupun makanan tiruan ini didakwa merupakan antara perniagaan yang menguntungkan dan difahamkan ia bernilai sehingga 653 bilion setahun, dan nilai ini hanya di Amerika Syarikat sahaja pada tahun 2019. Apa di antara makanan tiruan ni? Ya, saya share sikit lah. Contohnya, kacang pis tiruan. Ni ramai suka kacang pis kan, yang hijau tu. Dia buat, dia ambil kacang soya, dia ambil pewarna hijau, kemudian dia tambah dengan sodium metabisulfit, ya. Dan dia proses. Jadilah seperti kacang pis. Bahan-bahan yang digunakan ini ni, ya, pewarna pun dia bukan guna pewarna yang diluluskan. Sebab itu pengusaha makanan ni dia nak untung. Jika dalam konteks tempatan mereka gunakan pewarna yang kita warnakan tika. Dulu kan kita ada tika yang dibuat daripada daun tu kan. Jadi dia guna pewarna tu tika mengkuang. Tak boleh sebenarnya. Jadi ini boleh menyebabkan kanser dan masalah metabolisme di dalam badan. Yang kedua, saya kongsikan ialah telur.
Ini semua dah maklum kan? Dan produk ni saya dapat bila saya beli 30 biji telur tu, ada beberapa biji telur yang saya muskil. Macam mana cara dia buat? Dia guna asid benzoic sodium alginate. Jadi mereka boleh buat dia punya kulit telur tu merah telur, putih telur. Macam mana kita nak tahu bahawa telur tu telur tiruan? Caranya pertama, pegang dia punya kulit. Kulit telur tiruan ni kasar. Dia tak halus. Dia macam kita kata kasar lah maksudnya kan. Yang keduanya, bila kita pecah telur tu, kuning tu dia bulat-bulat. Dan bila kuning telur biasa, kita cubit sikit tu dia dah pecah kan. Yang ketiganya, dia tidak ada pusat. Kita kata pusat lah senangkan, spiral tu. Pusat tu tak ada. Dia pun tak boleh buat. Orang yang meniru ni dia tak boleh buat kejadian, dia tak boleh tiru kejadian Allah. Pusat ni sebenarnya, tali pusat tu, bila berlakunya ada ayam tu nak jadi, tali pusat ni penting untuk menyalurkan nutrien, oksigen dan sebagainya. Tapi dalam telur tiruan, dia tak ada pusat ni. Jadi perhati-perhati bila pecah telur. Jangan terus pecah dalam kuali. Pecah dulu dalam mangkuk ke kan. Tengok ada tak benda-benda tu. Kalau tak ada, selamat. Kalau tak ada, selamat pula. Dah salah, tersasun. Moderator diam, senyum je. Kalau tak ada, tak selamat. Kalau ada pusat tu, dia selamat. Begitu, yes. Sikit tips saya bagi. Mi kering. Mi hun. Ini memang heboh ya. Di mana dia guna plastik. Dia guna gandum yang rosak, yang busuk. Dia proses untuk jadikan mi kering ini. Dia menghasilkan satu hari tu 500,000 kilogram. Untuk dia edarkan. Dahsyat ya. Jadi ini pun kena tengok. Caranya macam mana nak pastikan mi itu mi hon ke yang betul atau plastik? Bila kita nak masak tu, kita rasa dulu. Jangan campur sos lagi. Jangan campur apa-apa lagi. Bila campur sos, sos tu akan menutup rasa plastik. Jadi rasa sikit dulu. Yang keempat, suntikan kepada buah-buahan. Ini dilakukan untuk bagi buah tu nampak segar. Bukan hanya buah, ikan pun sama. Dia suntik. Ya, dengan bahan pengawet dan sebagainya. Jadi kita elakkan tengok buah apple misalnya yang terlalu bulat, dia terang warnanya, atau kat luar bahagian kulit tu banyak sangat berlim. Cuba elakkan. Dan sebaiknya bila kita nak makan buah-buah yang ada kulit ni, kita kupaslah. Sebenarnya vitamin banyak di kulit dan bawah kulit. Tapi untuk keselamatan, kita kupas buah. Dan biasanya dalam pemprosesan mengeksport buah ni, biasanya ya, mereka akan mencelup buah itu ke dalam antifungus, kita kata. Sebab tu, kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, bila tahun baru Cina kita beli buah limau tu kan, bila makan sakit tekak. Sebab dia dah rendam ya, buah tu ke dalam antikulat. Dalam PPM kita kata macam mana, konsentrasi yang tinggi, dia tak ikut dah peraturan. Sebab tu kalau nak makan apa-apa kan, basuh dulu. Basuh dulu baru kita potong. Begitu. Dan untuk yang seterusnya, ini saya suka menarik perhatian ibu-ibu lah terutamanya ya. Kulit kayu manis. Kita pakai kulit kayu manis ni, dia ada dua jenis. Satu dipanggil kasia dan satu lagi cinnamon. Cinnamon ni ialah kulit kayu manis yang asli.
Ia dari Sri Lanka dan India. Kasihani dari China, dari Vietnam atau Indonesia. Macam mana nak kenal antara dua ni? Yang kasihani dia di tiruan. Dia tipu lah. Tapi ada rasa kayu manis juga kan? Kasihani dia tebal. Kulit kayu tu tebal. Manakala cinnamon ni biasanya kulit kayu tu dia nipis je. Itu yang asli. Jadi bila pergi pasar raya, pastikan perkara itu. Ya? Daging. Ni daging ni bila menyentuh tentang daging ni yang melibatkan yang palsu ni, mereka ada menggunakan transglutaminase nama dia atau gam daging. Bila ada daging tu berkecai-berkecai-berkecai tu, dia nak bagi santum-cantum tu, dia pakai gam ni. Gam ni dia sebenarnya tak bahaya, tapi dia boleh menyebabkan alahan. Kita jadi allergic bila kita makan daging tu. Kita nampak macam daging betul, tapi sebenarnya dia lekatkan daging-daging tu. Dia tak nak buang kan, dia rasa rugi. Jadi dia lekatkan daging-daging tu, sebabnya kita tepa tu, dia potong pula kan. Bila dah beku tu, dia potong-potong. Jadi kita nampak cantiklah kepingan-kepingan dia tu kan. Jadi menyebabkan alahan, malah ia mengganggu penyerapan lemak, vitamin, kalsium dan zat besi. Maknanya apa ni yang ingin saya kongsikan di sini ya. Baik, selain daripada itu, cik moderator bagi tahu dah cukup masa sebab saya tak nampak jam. Saya dah buka slide kan. Nak habis dah. Berapa minit lagi? 10 minit lagi, doktor. Berapa? 10-15 minit lagi, doktor. Okey, saya habiskan sekejap lagi. Ini daging burger. Okey, tadi kita kata daging pula, ini yang paling masalah. Buat dia ambil kanji, dia ambil yeast, dia ambil ubas suai, dia ambil gandum bertekstur. Dan dia letak je ada perasa. Macam lah daging. Atau kalau dia letak daging tu sikit sangat. Sebab tu, bukanlah nak promote pula kan. Ramli ni saya percaya. Ramli kena bayar kat saya percentage ni. 2% gitu-gitu. Jadi daging burger ni kalau cap-cap lain tu tolonglah, tak payahlah beli, maksudnya begitulah ya. Beras. Ini pun dah ada isu hari tu ya, kalau kita tengok 2-3 tahun. Jadi ada timbul isu yang beras bila nasi impit tu kan. Yang dia jadi lerai, ada kalau tengok dalam YouTube ada mereka kongsikan. Jadi memang ada plastik. Dan kuah laksa, ni pun tidak ketinggalan, berhati-hati yang beli laksa dan sebagainya, dia guna kertas tisu. Jadi ini antara beberapa makanan-makanan yang palsu yang dijual ya, termasuk buah anggur tiruan juga ya, ada. Dan saya fikir kita maknanya perlu mengambil perhatian dan sebagai kesimpulannya, sebab nak habis dah ni. Corak pemakanan hari ini sangat jauh berubah jika kita bandingkan dengan zaman yang lampau, dan ia akan terus berubah sebenarnya mengikut peredaran zaman. Tetapi hukum dalam terhadap makanan daripada perspektif Islam itu akan kekal untuk selama-lamanya. Buatlah apapun. Selagi kita mematuhi hukum yang disarankan di dalam Islam, kita akan selamat. Itu yang ingin saya tekankan pada malam ini, di mana yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Tidak ada di antara keduanya. Iaitu tak boleh separuh halal, separuh haram. Tak boleh. Halal tetap halal, haram tetap haram. Tidak ada antara keduanya. Dan kita sebagai pengguna mempunyai kuasa untuk memilih. Pengusaha perlu bersikap ikhlas dan jujur dalam menghasilkan sebarang produk. Masakan yang dihasilkan di rumah adalah yang terbaik. Dan akhirnya,
boleh mendapatkan makanan dari luar tetapi kena pasti dan teliti keadaan kedai, dapur, pekerjanya. Ini ada tips-tips lain pula mungkin kita bincang dalam kuliah yang lain. Maka sekian sahaja untuk malam ini. Terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan yang mengikuti usrah kita pada malam ini. Yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu adalah datangnya dari diri saya sendiri. Dan inilah buku yang saya katakan tadi, Kepelbagaian Budaya Makanan di Malaysia, Protektif Islam, Alhamdulillah diterbitkan oleh Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada bekas penyelia saya, iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar dan juga Profesor Dr. Muhammad Hazim Shah, kerana dengan bimbingan mereka maka saya dapat menyelesaikan ijazah Dr. Falsafah saya. Dan kajian ini adalah merupakan sebahagian kecil daripada kajian yang telah saya lakukan pada ketika itu, dan ditambah baik ya dengan bantuan oleh Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan boleh dapatkan buku berkenaan di pautan yang saya tuliskan di dalam slide ini. Dan sekarang ni ada 20% 20% harga dikurangkan. Malah baru tadi saya mendapat informasi masih 2021 akan diberi juga percuma CD audio terbitan IKIM sekiranya membeli buku ini. Sekian sahaja, saya serahkan kembali majlis ini kepada Cik Moderator kita, Nur Syazwani. Sekian. Okay, baiklah, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Dr. Wan atas perkongsian yang sangat menariklah. Dan saya rasa tak terlambat lagi untuk saya ucapkan ribuan tahniah kepada Dr. Wan atas penerbitan buku. Jadi sesiapa yang berniat ataupun berminat untuk mendapatkan buku tersebut, bolehlah ke www.ikimniaga.my. Terpamak sikitlah dapat 20% ni kan. Okey, jadi bila Dr. Wan bercerita tentang budaya makanan, saya tiba-tiba terpanggil, apa yang orang kata? Masa saya degree dulu, banyaklah lecturer ini membincangkan isu-isu yang isu-isu lah tentang makanan ni. Macam tadi Dr. cakap pasal telur tu, pasal mie plastik. Lepas tu memang betul lah. Jadi kita ni apa yang kita makan. Jadi sebagai Muslim, benda yang paling penting sekali macam Dr. cakap tadi, kita mesti kena ambil yang halal dan yang bersih lah, yang toyib, yang baik. Jadi antara kedua halal dan haram ni tak ada pertengahan. Jadi saya ingin bacakan sedikit lah komentar di ruangan chat daripada Tuan Kamarudin Kasim. Malaysia kena ambil contoh Brunei, bagi mereka yang membuka permis makanan diwajibkan mengikuti kursus penyediaan makanan halal. So kalau kat Malaysia ni, yelah kita pun berbilang kau kan. Jadi dia benda ni lah dipraktikan untuk orang Muslim yang membuka premis makanan tu pun perlu diaudit oleh JAKIM kan, untuk mendapatkan sijil halal semua tu. Dan seterusnya daripada Tuan Hood, sebenarnya telur yang kita makan pun walaupun ada tali pusat, ianya bukanlah dihasilkan secara natural, tapi ayam telur diberi makan hormon untuk hasilkan telur. Telur yang kita makan tak boleh menetas jika diletakkan dalam incubator. Dan dia diikuti dengan soalan, Dr. Cik Wan, adakah benar santan tak baik untuk kesihatan? Sebab ramai orang bagi tahu yang santan ada kolesterol. Mohon pencerahan. Okay, silakan Doktor. Okay, itu soalan yang sangat baik. Profesor Kamarul Azizi pun ada dalam bersama-sama kita pada malam ini. Beliau ada banyak pengalaman tentang santan. Santan ni baguslah. Saya cakap macam tu je. Kolesterol, nama kolesterol ni biasanya kita tak gunakan dalam lemak daripada tumbuh-tumbuhan. Kolesterol kita guna untuk dalam haiwan.
Jadi ini satu lagi kita kata periklanan yang tidak telus. Ha, kita kata begitu. Tiada kolesterol. Memanglah tak ada kolesterol dalam minyak minyak sawit kan, memang tak ada, ha, kan tak ada. Atau minyak minyak daripada bersumberkan sayur-sayuran dan tumbuh-tumbuhan. Bagi saya secara peribadi, ya, bahawa santan ni bagus. Sebab saya masak memang pakai santan. Santan asli. Ha, ya? Ha, santan kotak pun saya jarang ambil. Kerana mungkin kita boleh bincang dari aspek asid palmitik, asid citrik. Ha, yang tu nanti agak teknikal lah. Cuma kita kurangkan pengambilan kolesterol tu daripada yang lemak haiwan. Sebaiknya begitu, ya. Janganlah makan hari-hari. Tapi ada satu, ya. Ni kita pernah bincang sebelum ni, ya, Doktor Prof Kamarul Azizi, di mana ada satu apa ni, kita kata cadangan, ya, begitu, dan telah dipraktikkan oleh ramai juga yang meminum santan setiap hari. Tu satu. Ni ada. Dan yang keduanya, minum kita kata yang minyak kelapa dara tu, itu memang adalah. Sebab saya sendiri pun amalkan, Prof. Azizi pun amalkan, dan ramai di dalam yang mengikuti kuliah kita pada malam ini, seramai 44 orang, ya. InsyaAllah ada juga yang mengamalkan meminum minyak kelapa dara ni. Salah satunya kesan ni secara peribadi saya berkongsi. Bila saya kena COVID, saya banyak lupa. Bila saya pusing aja, tengah buat kerja, bila pusing saya dah tak ingat. Kemudian dapat petua daripada Prof. Kamarul, dia kata minum VCO. Saya pun ambil satu sudu pagi, satu sudu malam. Dan alhamdulillah ada perubahan. Ni sedikitlah perkongsian. Dan saya ingat lepas ni tak ada lagi kot, ada lagi soalan di situ, ya. Dia kata assalamualaikum. Dia kata doktor, makanan yang membantu penghadaman dalam makanan harian yang diambil. Makanan yang membantu penghadaman dalam makanan harian yang diambil, makanan yang perlu dielakkan bagi mengurangkan angin dalam badan. Tempoh terbaik minum air bersih selepas makan. Dari apa ni? Yen Ahmad di Dua Perak. Okey. Terima kasih atas soalan Abang Fatih, ya. Sebenarnya yang ini soalan ni kita boleh buat satu kuliah yang lain panjang ni. Tapi saya ringkaskan di sini. Bila nak makan tu, bila lapar tu, makanlah. Sebelum kita kenyang tu, kita berhenti. Ini yang disarankan oleh para ilmuwan, ya, sebelum ini. Tapi bila makan sedap tu, dia tak boleh berhenti, bertambah-tambah. Itu yang mudarat. Angin. Angin ni, ini satu lagi bila kita ikut kajian yang dilakukan, ya. Berangin tu, satu istilah yang sebenarnya sukar untuk didefinisikan. Kerana lain orang, lain makanan yang dia boleh ambil dan tidak boleh ambil. Ha, begitu, ya. Sebelum saya menjawab angin tu, dia akan ditanya tentang penghadaman. Penghadaman makanan ni biasanya ia mengambil masa juga, ya. Bergantung kepada individu juga. Aktivitinya, umurnya, penyakitnya. Ini saya perlu nyatakan, ya. Jadi paling lewat kita paling kalau kita nak ambilkan dia punya masa penghadaman tu sekurang-kurangnya 3 jam begitu. Ini secara umum, ya. Kerana apabila seseorang tu saya ambil kira atas faktor yang saya nak cakap, kan. Sekiranya orang tu dia makan 3 jam selepas itu dia kena sakit perut dan diarrhea. Makna ini disebabkan oleh makanannya yang terakhir, yang 3 jam tu. Selanjutnya begitu. Jadi dalam tempoh 3 jam tu reaksi akan ditunjukkan oleh badan. Itu. Dan dinyatakan juga kurang angin dalam badan ni sebaiknya, ya, selalunya setengah orang kata ke kacang,
ya, boleh menyebabkan angin tu kan. Elakkanlah. Dan cuba kemudian lihat angin ke tak angin. Macam tu. Setengah orang dia makan kacang okey. Setengah orang tak okey. Setengah orang makan labu tak boleh. Dia kata angin. Setengah orang makan labu bagus. Sebenarnya labu ni ialah makanan yang terbaik. Ni nak kongsi ya. Warna kuning tu kan. Banyak vitamin. Malah kalau kita lihat dalam sirah juga, ketika Nabi, apa yang dimuntahkan oleh ikan? Nabi apa yang dimuntahkan oleh ikan? Nabi Yunus. Ya. Makanan pertamanya ialah labu. Cuma kita ni tak bagi ke anak-anak makan labu sebab kita kata angin kan. Tapi kena cuba. Bila dah cuba, rasa pada diri sendiri. Sebab saya terpaksa jawab secara umum begitu. Untuk minum pula, yang sebaik-baiknya banyak ya yang disarankan 30 minit lepas makan. Tapi kita tak habis makan minum pluk-pluk-pluk-pluk je tu. Kenapa 30 minit lepas makan? Kerana asid hidroklorik yang ada di dalam perut itu boleh mampu mencerna sepenuhnya makanan dalam perut. Bila kita minum, asid tu dia dah cair lah. Kan dia cair. Jadi mengambil masa yang lebih panjang untuk menghadamkan makanan. Jadi itu sedikit jawapan yang saya boleh kongsikan. Dan sebelum kita ni baru 10-4 minit. Mungkin nanti saya nak kongsi satu tips macam mana nak tentukan telur itu telur baru atau telur lama. Tunggulah. Jadi kita buka dulu soalan. Tuan Azizi Kamarul nak tambah? Sila. Okey, okay. Sesiapa yang ingin bertanya soalan kepada Dr. Wan, bolehlah secara apa audio, boleh unmute. Silakan. Mungkin Prof ada nak tambah? Prof Kamarul Azizi? Buat masa ni tak ada. Banyak dah dipelajari ya pada masa ini. So, kita tunggu dengar sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tanya saya nak tanya satu soalan. Macam apa cili pun ada juga yang palsu kan? Okey. Jadi kalau ada lah makanan yang dipalsu ni, jadi maknanya makanan tu still halal. Yang dicampur-campur dengan benda-benda yang tak baik tu. Masih okay. Halal. Baik. Hukum haram itu adalah babi, anjing dan juga campuran. Ini saya bagi tahu konsep yang asas, bukan? Itu pada asalnya makanan yang kita makan ni adalah semua harus. Kemudian baru turunnya ayat yang mengharamkan makanan-makanan yang tertentu. Ini konsep yang kita pegang. Dan hukum ini boleh berubah bergantung kepada keadaan dan situasi. Yang ini yang kedua yang kita lihat ya. Sekiranya kita makan, tadi dia kata Puan Rohaya Kak Ayah kata cili itu adalah cili yang palsu. Tapi kita tak tahu cili tu cili palsu, kita dah makan. Kalau tak tahu tu dah jatuh hukumnya lain. Dosa tu sebenarnya terjatuh kepada pengusaha sebab dia tak jujur. Dia buat yang tipu. Dia mengedarkan yang tipu yang akhirnya menyebabkan kemudaratan kepada manusia. Tapi bila kita tahu bahawa cili itu palsu, memang kita tak usah ambil lah. Itu dah jatuh dah, maknanya akan memudaratkan. Hukum akan jatuh di situ. Ini kena tanya ustaz sebab saya bukan ustaz, saya saintis. Jawapan yang boleh saya berikan dan berkongsi. Begitu ya. Ada soalan yang lain? Ada soalan saya. Silakan, Zul Aiman.
rasa-rasa saya nak tanya ia berkaitan dengan minuman. Betul ke selepas waspada buat semalam kira dalam pukul 10 ke atas kita tidak dibenarkan untuk minum air masak? Sebab saya dengar ada yang kata tak boleh minum air masak lepas pukul 12. Ini pertama kali saya dengar ni. Saya nak tanya tu, adakah dari itu benar? Dan adakah kita tidak, memang kita kena minum air masak itu mengikut waktu-waktu tertentu? Kita tak boleh minum contoh, ok, petang ni saya nak minum semua 2 liter terus. Lepas tu malam tak minum dah. Ataupun memang ada pagi kena minum 2 liter, petang kena minum 2 liter. Mohon pencerahan, doktor. Okey, terima kasih satu jawapan yang baik. Dan pertama kali saya dengar tak boleh minum lepas pukul 12. Ya, air mas air maksudnya air putih gitu ya. Baik. Di sini saya ingin berkongsi ya bahawa air ini sangat penting kerana badan kita ya kandungan airnya sangat banyak dalam badan ya. Kalau untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan ya, dan kehidupan itu sebenarnya bermula dengan air lah ya. Sebaiknya untuk minum air ini jangan tunggu sampai dahaga. Ha, ini indikator dia. Ya. Bila kita dahaga bermaksud sel-sel dalam badan kita ini dah terlalu kering kontang. Manusia adalah sebaik-baik kejadian Allah jadikan. Ya? Jadi, bila kita kurang air, sebenarnya badan kita ni cuba ambil daripada sel-sel yang ada dalam badan untuk menampung kekurangan air dalam badan kita. Sehingga timbul rasa dahaga. Bila dahaga itu menunjukkan badan kita dah benar-benar kering. Ha, itu yang pertama. Yang keduanya, banyak mana air orang tu kena minum. Kan? Setiap 30 kilogram, dia memerlukan 1 liter air. Ini ahli sains cakap lah. Ha, ya? 1 liter air. Kecuali kepada orang yang menghadapi masalah buah pinggang, dia tak boleh minum banyak dah. Satu hari dia boleh minum 500 ml sahaja. 500 ml tu termasuk kalau dia makan sup ya, dia makan buah, dia makan semua-semua tu, dia hanya 500 ml sahaja. Sebab buah pinggang dia dah tak boleh nak tapis dah air tu Jadi bagi kita yang sihat, buah pinggang yang sihat, badan yang sihat, minumlah banyak air putih. Ha, eh? Kalau berat kita 60 kilogram, kita perlu minum sekurang-kurangnya 2 liter. Dan sebaik-baiknya, ni saya ada terbaca ya, satu makalah ya, yang menerangkan bahawa bila bangun tidur, kita minum air. Ha, minum air. Sebabnya lactobacillus dalam mulut kita tu lagi bagus untuk pencernaan dan sebagainya ya. Kemudian kita ambil wudu apa semua tu, kita minum air. Malah ada juga yang menyatakan sebelum pergi mandi pun minum segelas air. Untuk melihat air dalam badan itu cukup ke tak, macam mana kita nak tahu? Tadi satu dahaga kan. Yang kedua, cara kita nak tahu air tu cukup dalam badan kita atau tidak ialah dengan melihat urin. Air kencing, kita kata. Kalau urin kita tu berwarna nak oren-oren macam tu. Kuning pekat macam tu. Maknanya badan kita kurang air. Sebaiknya urin kita tu mestilah jernih. Gitu ya. Barulah menunjukkan bahawa air di dalam badan kita mencukupi. Ini sedikit tips. Dan yang sekali lagi bagi saya bagi tahu untuk Zul Aiman, tak boleh minum lepas pukul 12 tu saya tak tahulah. Tapi saya sebelum tidur pastinya saya akan minum. Bila terjaga kan,
bangun dalam pukul 3-4 pagi tu kan, apa ni maknanya, saya akan minum lagi segelas. Gitu. Ada lagi soalan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Cik Tuan Haji Kamarudin Kasim. Iya, saya doktor, tadi ada soalan saya yang pertama, bukan soalan tadi yang saya sebut, jadi berkaitan dengan contoh Brunei yang doktor sebut lah. Kerajaan Brunei, kalau kita nak buka permis makanan, diwajibkan mengikuti khusus. Baik, ya. Di sini ingin saya memberikan sikit pencerahan lah. Ya. Kalau undang-undang di Malaysia ni, tak kira sama ada Muslim atau tidak Muslim yang ingin membuka permis makanan, dia wajib ikuti kursus di bawah KKM. Ya. Kursus penyediaan makanan. Dia kena, lepas tu dia kena ada suntikan, itu satu. Yang keduanya, kalau kita bagi orang Islam ni, di Malaysia belum ada lagi, kecuali kalau yang nak memohon logo halal. Sepatutnya kita kena ambil contoh beginilah. Semua permis penyiagaan Islam, permis makanan untuk makanan untuk orang Islam ni kena ikuti kursus yang disediakan oleh KKM dengan kerjasama JAKIM ataupun JAIN. Bagaimana cara kita nak menyediakan makanan halal dan thayyibah? Bukan maksudnya mendapat logo halal, tapi kursus tu kursus penyediaan makanan yang halal. Untuk mendapatkan logo halal tu lain pula, sebab dia ada audit, dia ada syarat-syaratnya pula. Sebab perkara ni banyak masalah berlaku bila saya pernah terlibat dalam penguasaan lah. Bila kita adakan apa enforcement, kita pergi ke gerai-gerai berkenaan, memang agak kotor lah. Artinya hak kotor ni di bawah bidang kuasa KKM. Tapi pihak JAIN ni, JAIN atau JAKIM tak maksudnya tidak boleh mengambil tindakan apa-apa sebab mereka ni tidak memohon mendapatkan logo halal. Jadi kalau boleh, pihak-pihak macam kata doktor menyarankan pihak JAKIM, KKM, maksudnya diselaraskan supaya semua permis-permis penyiagaan yang menyediakan makanan, penyediaan makanan ni kena mengikuti khusus yang begitulah. Itu sikit saya punya komen saya lah, bagaimana komen doktor. Terima kasih. Satu input yang sangat baik, satu cadangan yang sangat baik. Saya sangat bersetuju. Mungkin pihak NADWA ya, mungkin boleh kita usulkan sebagai NGO ya, untuk membawa perkara ini. Malah perkara ini juga telah dibincangkan di kalangan semua ahli-ahli jawatan kuasa yang terlibat dengan JAKIM ya. Dulu kita ada satu badan khas dan yang dipanggil sebagai badan teknikal ya, ataupun badan penasihat untuk JAKIM yang terdiri daripada ahli-ahli sains dan ahli-ahli agama. Begitu. Ini satu yang sangat baik, cadangan saya. Ada soalan yang lain? Okay, kita buka lagi untuk soalan. Berbaki 14 minit lagi ni. Okay lah, saya rasa saya pula lah nak bertanya kepada Dr. Wan. Tadi alang-alang Aiman bertanya tentang minuman air. Saya nak tanya doktor, adakah perbezaan antara minuman sejuk dan panas dalam tubuh badan kita? Ada. Okay. Ada kesan. Sejuk dan panas. Lepas minum air panas, apa rasa? Badan akan rasa segar ke doktor? Berpeluh tak? Berpeluh. Kan? Apa? Baik. Suhu badan kita ialah 37. Ini saya nak ulang sekali lagi. Apabila kita mengambil atau meminum minuman yang sejuk ataupun minuman yang panas, badan akan cuba untuk menurunkan atau menaikkan suhu supaya suhu
ya minuman kita itu sesuai dengan badan. Ha, begitu ya. Biasanya apabila seseorang itu dahaga, ya, dia dahaga, apa yang disarankan, ya, ini saya ambil daripada pembacaan, ya, daripada kitab-kitab yang terdahulu, ya. Ketika itu ada seorang sahabat ni, dia dahaga sangat. Jadi dia minta air. Jadi dalam air itu, diletakkan serbuk teh. Jadi bila dia minum, macam mana cara dia nak minum? Mesti dia minum sikit-sikit, betul tak? Kan? Ah, jadi ini satu perkara yang mungkin kita perlu ambil perhatian. Dan maknanya bila dahaga sangat tu, janganlah ais tu terlalu sejuk. Bila terlalu sejuk nanti kita akan sakit tekak jugalah kan. Atau terlalu panas. Dalam Islam dia tak bagi. Kau boleh makan makanan yang panas-panas tu kan. Mana? Tak digalakkan. Tidak digalakkan lah maksudnya. Malah kalau jika kita lihat kebaikan tidak mengambil air yang terlalu sejuk atau terlalu panas, kerana pertama itulah Islam ni baguslah, terbaiklah, the best ya. Bila kita minum sejuk, gigi kita tu mengecut kan, kita punya mulut dia kan. Bila panas dia akan mengembang. Jadi bila kecut kemarau ada gigi cepat gugur katanya lah. Sebab tu saya ambil contoh ni sebab orang-orang Cina dia suka makan sup panas kan. Saya pun heran dia boleh makan panas pulak-pulak habis. Tapi kebanyakan orang Cina dia akan pakai gigi palsu tu. Mungkin ada implikasi lah. Ini kan penelitian. Tak ada bukti secara saintifik. Program Maro tolong. Yang ini susah sikit nak cakap. Tapi memang betul lah. Berdasarkan kepada fizik, ya, dia bila kita lakukan dua yang serentak, ya, pada suhu yang berbeza, memang akan berlaku expansion dan contraction tu lah. Dan sama ada dia akan jatuh immediately gigi tu, tak tahulah. Tetapi dia akan merosakkan gigi tu dan dia akan menyebabkan gigi itu tak tahan lama lah. Terima kasih. Saya ambil contoh di dalam pemprosesan makanan. Yeah. Bila kita nak mengawet sesuatu makanan, kita menggunakan autoclave. Kita kata autoclave tu kan. Kita masukkan dalam tu, kita bagi suhu yang tinggi, kemudian bila kita keluarkan daripada autoclave, autoclave tu biasanya kita rendam pula, masuk ke dalam satu tank air pula, kita kata kan, untuk menurunkan segera suhu. Ini membantu di dalam merencat pertumbuhan mikrob. Itu tujuannya. Jadi ini dalam pemprosesan. Tapi kalau dalam badan, kita nilailah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ganggu. The question asked tu lebih kepada medical. Jadi as a medical doctor, mungkin saya beri sedikit input lah. Sila. Ahlan wa sahlan. Seronok saya sangat. Saya minta maaf moderator dan juga tuan presenter, ya. Prof, boleh ke saya explain? Sila. Physiological point of view, untuk badan manusia, we have an inbuilt thermoregulator sebenarnya. So yes, macam Prof Wan mentioned, when your body is exposed or you ingest air ataupun makanan yang bersuhu tinggi dan ataupun rendah, for just a moment, dia akan bring up or down, but it's not enough to ganggu our body function at all. Yeah. Jadi our body ada this inbuilt mechanism di mana kita akan bring it back to about 37.6 unless there is something going on with our body. Contohnya infection, contohnya
loss of blood, yeah, yang mana akan ganggu this thermoregulation. So why this happen is that human body memang Allah build to function best at 37.5, which is the normal regulation, and sebarang pertukaran suhu itu dia akan ganggu all your hormones and all of the biomarkers dalam body untuk dia berfungsi dengan baiklah. Jadi to some extent dia effect tapi tak banyak, and dan tidaklah menyebabkan, saya minta izin ni saya betulkan sikit, dia tidak akan menyebabkan pengecutan signifikan dari segi our tulang dan juga size otot dan rongga badan dan rongga badan yang lain lah. Wallahualam. Terima kasih Dr. Sani, satu input yang sangat baik. Tadi Prof. Kamaru pun cakap kalau jatuh gigi tu bukanlah sehari dua, dia puluh-puluh tahun juga. Saya pun setuju. Ada input yang lain? Saya kongsi macam mana tadi saya janji kan? Kah ada nak tanya? Pak Puan Jariah kah ada nak tanya? Saya kongsi macam mana nak tengok telur itu, telur yang baru atau telur yang lama. Okey, senang aja. Isikan air di dalam satu tempat jug ke yang tinggi sikit, ya. Yeah. Lepaskan telur tu. Bila kita lepaskan telur tu, jika telur timbul, makna telur tu tak boleh makan dah, buang je. Nah, dia timbul. Jika dia berhenti di tengah, yeah, dalam gelas kita yang dalam tu tadi, jug ke, dia berhenti di tengah, tu telur tu dah boleh makan tapi dah hampir nak sampai akhir hayat. Dan sekiranya telur itu tenggelam, itu telur yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, penyimpanan telur. Kita lihat telur tu ada lonjong ke bawah begitu kan? Jadi atas tu agak besar, yang bawah tu dia agak tajam. Yang tajam tu letak di bahagian bawah. Yang agak lebar tu di bahagian atas. Ke atas, mana letak telur tu lah. Sebab apa? Elok saya ambil bawa telur ni, tak bawa pula. Sebab apa? Di bahagian atas tu dia ada satu rongga udara. Rongga udara ini adalah untuk membekalkan udara, maknanya oksigen lah, dia akan serap ya, untuk telur tu. Dan telur ni dia ada jangka hayat yang tak berapa panjang lah ya. Dia akan rosak. Itu yang kedua, cara nak simpan telur. Yang terbaik nak bagi lama tahan telur tu masuk dalam tempat telur yang ada di peti ais lah kan. Yang ketiga, bila nak simpan telur dalam peti ais ke di mana-mana, tolong jangan basuh. Jangan basuh. Memanglah ada tai ayam semua. Jangan basuh. Bila kita basuh, dia ada satu lapisan yang menutup telur itu daripada kuman boleh masuk, dia akan terpecah lah. Dia ada satu lapisan sebenarnya. Cuma bila kita nak masak tu, kita basuh. Kalau kita tak basuh, nanti salmonella, E. coli itu akan masuk pula dalam makanan kan. Jadi inilah kelebihan telur, sebab telur ni disukai oleh setiap lapisan atau generasi ya. Sama ada anak-anak, orang dewasa, orang tua memang suka telur lah. Allah jadikan telur tu ya, mata ayam seko-seko telur. Itu sikit tips untuk malam ini kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir. Terima kasih bersama-sama, yang sudi bersama-sama dengan saya. Ada soalan yang terakhir mungkin, 10.26 lah. Okay, kita buka lagi satu soalan lah. Puan Jaya Bakar, dia nak bertanya ke? Silakan. Doktor, biasa panggil Kak Wan je lah ya. Apa tu Kak Wan nak tanya lah, pasal macam takut lari topik pula. Kan kadang-kadang ada macam penjual-penjual di pasaran lah. Dia orang jual macam pelbagai herba, and then dia orang masukkan dalam satu kapsul, and then they claim benda tu boleh menurunkan apa kadar gula dalam darah. Jadi
happen to be sehari dua ni adalah saya contact my husband. Jadi I was like macam, I kata ibu ya benar, segala macam barang setek harba tu satu. Lepas tu dia masukkan apa entah, harba tu saudak ya. And then ada another type of minyak. Saya rasa macam, I kata kena tanya orang ni, because seller is concerning about their profit. But then yang menanggung risiko kesihatan adalah kita. My husband ada issue apa, sugar in the blood lah. Maksudnya dia nak menuju ke pre-diabetic. Jadi I have to be extra careful. My apa, my answer pun sama. Itulah nak minta apa buah fikiran Kak Wan lah on this issue. Terima kasih di atas perkongsian. Soalan tu cukup baik dan cukup sukar untuk dijawab. Pertamanya, semua orang akan kata produk dia baik. Itu yang pertama. Yang keduanya, pendapat saya secara peribadi, tidak akan ada satu ubat yang boleh menyembuhkan semua jenis penyakit. Mustahil. Boleh sembuh itu, boleh sembuh ini, itu mustahil. Yang ketiganya, setiap orang itu dia mempunyai keupayaan yang berlainan dan keperluan yang berlainan terhadap makanan atau ubat-ubatan. Sebaik-baiknya, ini cadangan saya ya. Saya ambil dalam konteks makanan ya. Sebaik-baiknya yang pertama, mengawal diet itu adalah jalan yang terbaik. Tapi kawal tu bukan erti tak makan ya langsung, tak boleh. Orang yang nak diet dia kena makan. Kalau dia tak makan dia nak diet salah. Nanti dia akan sampai ke satu tahap dia panggil hunger. Bila dia sampai tahap hunger tu, dia akan makan 3-4 kali ganda. Begitu ya. Yang sangat-sangat terbaik ialah pergilah ke hospital. Ya, hospital yang berkhidmat. Saya ingat faham kot maksudnya kan. Pergi setelah kita mengetahui bagaimana kondisi badan kita, bagaimana status kesihatan kita, maka carilah ubat. Tidak ada penyakit yang tidak ada ubat. Yang ini konsep ni kita kena pegang. Ya, bila Allah turunkan penyakit itu, pastinya ada ubat. Bagaimana bentuk ubatnya? Itu kita kena putuskan sendiri. Jadi kan saya bagi tahu ya, jangan hanya makan ubat-ubat tradisional dan sebagainya kemudian anggap dah sihat. Salah. Kena buat medical check up tu maksudnya setahun paling kurang 2 kali, 6 bulan. Sebab badan ni dia akan berubah-ubah ya. Sebab tu bila dia cek, bila dia semak untuk menentukan gula dalam darah tu, dalam tempoh 3 bulan tu dia boleh tahu macam mana kita punya trend darah tu. Betul kan Dr. Tazni? Tapi bagi saya begitu. Jika kita tahu kolesterol kita tinggi, maka kita boleh sama ada nak ambil ubat hospital atau ubat yang tradisional pun kena tengok juga ya. Tapi yang paling baik biasa saya kawal diet lah. Diet, kemudian perlu senaman, insyaAllah. Jadi itu jawapannya. Kemudian untuk tahu lebih lanjut, biasanya testimoni ni pun tak boleh pakai juga. Sebab lain orang, lain caranya, lain tu je. Padahal dia ada 5 penyakit. Jadi kita macam, begitulah maksudnya ya. Jadi untuk Puan Jariah, saya fikir, berhati-hati ya, sebaiknya pergilah untuk menemui pakar, lihat status kesihatan diri kita. Lepas tu barulah pergi nak ambil ubat apa pun. Dan jangan lupa, menurut kaedah Islam, berbekam adalah cara yang terbaik. Bekamlah, cuba boleh kan. Banyak lagi cara lain. Biasa yang makan ni saya agak berhati-hatilah. Gitu. Kalau luaran tu tak kisah sangat. Bila dia melibatkan kita makan, itu kena hati-hati sangat. Wallahu a'lam bisawab.
Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah lagi daif itu adalah daripada kelemahan saya sendiri. Dan maaf sekiranya apa yang saya sampaikan pada hari ini adalah tidak tepat atau kurang tepat. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat Prof. Kamarul Azizi, kepada Dr. Syazni yang membantu kita untuk mendapat lebih pencerahan dalam perkongsian ilmu pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan kita, ya, berdasarkan kepada apa yang kita makan. Sebab itu makanan ini sangat penting kepada diri kita sebenarnya, kerana apabila kita terlibat dengan makanan-makanan yang bersubahat, ini bukan haram ya, subahat, maka hati kita untuk menerima ilmu itu agak payah. Untuk menerima kebenaran itu juga agak payah. Kerana kita ingat di dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau menerima wahyu itu, beliau terlebih dahulu dicuci hatinya, dirinya. Malah kalau kita kata otaklah kalau nak menerima pun ilmu itu, maka ianya adalah sesuatu yang perlu dibersihkan terlebih dahulu. Dan kita jelas faham dan kita pun dengar, ya, bahawa ketika Rasulullah menerima wahyu, dia di atas unta, unta pun sampai terduduk. Maaf kalau saya salah lah, tapi saya ingat yang itu. Jadi nak menunjukkan bahawa ilmu ini sangat tinggi nilainya, sangat tinggi martabatnya. Jadi kita yang nak menerima ilmu-ilmu ini perlu terlebih dahulu mendapatkan makanan nutrisi yang halalan, toyiban, agar kita diterima segala amalan wa dunia wal akhirat. Itu sahaja perkongsian malam ni. Jadi saya serahkan kembali majlis ini kepada anak Sazwani, ya, untuk yang seterusnya. Wallahualam. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Wan atas perkongsian yang sangat-sangat bermanfaatlah untuk kita praktikan dalam kehidupan seharian kita, daripada pengambilan makanan yang perlu ada apa antioksidan, semua tu seterusnya, tentang apa cara kita minum, minum air yang mencukupi, saya tu kalau boleh saya tambahlah dengan tidur yang cukup pun untuk sistem body sistem kita lah untuk bertambah baik. Okay, alright. So saya rasa sampai sini saja untuk perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam Usrah Ilmuan siri yang seterusnya pada waktu dan hari yang sama, pada hari Ahad 9 malam, di sama ada secara live di Facebook dan YouTube Web TV Malaysia, and then dan juga di laman Zoom lah. Jadi kita tutup majlis ilmu ini dengan tasbih kifarah dan suratul as. Terima kasih Kak Wan.